semua, jumpa lagi dengan Mbak E. Di video kali ini saya akan membuat resep pisang goreng yang renyah, kriuk, tahan lama, nggak gampang melempem, pokoknya enak. Untuk semua yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan bahannya apa saja, ditonton videonya sampai selesai. Bahan-bahannya, 1 sisir pisang kepok, 50 gram tepung terigu atau gendum, 50 gram tepung maizena, 80 gram tepung beras, 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh baking powder, air kira-kira 100 ml, secukupnya aja ya bun, dan minyak untuk menggoreng secukupnya. Ditambah margarin 2 sendok makan yang sudah kita cairkan. Kita kupas dulu pisangnya ya bun. Sudah dikupas begini, kita belah-belah seperti bentuk kipas ya bun. Terserah selera bunda ya, mau 3 bagian atau bisa 4 juga bisa, tergantung besar kecilnya pisang. Makin besar pisang masih makin bisa dibagi banyak ya. Ini saya coba 4 coba. Tadi 3, sekarang 4. Kalau 4 skip nih. Sampai putus ya bun, kita sisain sedikit gini, pelan-pelan aja. Sudah seperti ini, berbentuk seperti kipas semua. Kita tinggal siapin adonan tepungnya ya bun. Kita masukkan tepung maizenanya, terigunya masukin juga, tepung berasnya, kita masukkan juga gula pasir, garam halus, dan baking powdernya. Masukkan juga margarin cairnya. Baru kita aduk rata. Kita tuang air sedikit-sedikit ya bun. Thank you.
kekentalannya yang sedang ya Bun, jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Kalau sudah seperti ini sudah cukup ya. Kita aduk, jangan sampai tepung atau garam bergerindil ya, sampai larut. Baru siap goreng. Kita siapkan minyak dalam wajan secukupnya aja. Kita panaskan ya Bun. Tipsnya biar pisang gorengnya bagus, jangan pakai minyak bekas ya Bun, harus pakai minyak yang baru biar pisangnya enggak cepat gosong, warnanya cantik. Kalau minyaknya sudah benar-benar panas kayak gini ya Bun, kita kecilkan api. Jangan sampai minyaknya kurang panas ya Bun. Kalau kurang panas nanti dia berminyak. Kita balik pelan-pelan ya Bun. Warnanya sudah cantik ya, sudah kuning gini. Sebentar lagi kita boleh angkat. Angkat ya Bun. Sudah diangkat begini, untuk goreng selanjutnya jangan langsung ya Bun, kita tunggu minyaknya agak panas lagi baru kita masukkan lagi yang adonan kedua. Kita goreng yang kedua. Inilah dia Bunda, pisang goreng keriknya udah jadi, udah mateng. Coba saya cicip, renyah enggaknya. Benar-benar renyah ya Bun. Pokoknya cocok untuk cemilan di rumah kita pada sore hari, pada waktu santai atau di pagi hari. Silahkan Bunda mencoba di rumah masing-masing ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan jika bermanfaat boleh di-share. Tekan juga tanda loncengnya supaya Bunda tidak ketinggalan video atau tips masak saya selanjutnya. Terima kasih.